kekuatan Banti. Iya. Yeah. Aku mau main juga. Aku mau main, berikan padaku. Kau lihat itu yang disebut sebagai lemparan. Kau lakukan semua ini dengan kekuatanmu. Lakukan tanpa kekuatanmu, baru kami percaya lemparanmu itu bagus. Baik, akan kulakukan tanpa kekuatanku. Terdapat kekuatan pada tubuhmu. Bagaimanapun kau melemparnya akan selalu menjadi sempurna. Jika kau ingin bermain bersama kami, maka lepaskan kekuatan itu dari tubuhmu. Agdam bagdam alam falam. Keluarlah kekuatanku dan pergilah. Biarkan kekuatanku keluar dari dalam tubuhku. Sekarang giliranku. Aku akan melemparnya. Apa itu yang disebut lemparan? Huh? Aku tidak pernah punya lemparan seburuk itu sebelumnya. Berikan. Ini yang disebut bidikan. Berikan lagi padaku. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya kekuatan dalam diriku. Wah, aku tidak percaya. Es krim, kemarilah. Wah, aku punya kekuatan. Aku punya kekuatan sakti dalam diriku. Aku akan coba sekali lagi. Julbul, berikan tendangan pada Jintu dengan kakimu. Dia mematuhiku. Aku bisa melakukan apa saja. Sampai jumpa. Dadah. Sekarang tunggu dan lihat apa yang akan kulakukan. Sekarang waktunya sekolah dan aku akan berangkat sekolah. Jintu, Banti punya kekuatanmu di dalam dirinya. Kita ikuti dia. Kita harus hentikan dia. Jika tidak, kita tidak tahu apa yang akan dia perbuat nanti. Teman-teman, aku sedang tidak ingin belajar. Aku akan mengizinkan kalian bolos. Bunyikan bel. Mereka mulai mengikutimu. Banti, bagaimana kau melakukan semua itu? Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku punya kekuatan dalam diriku dan aku bisa melakukan apa saja. Fir, sekarang perlihatkan padaku sekuat apa kekuatan yang kau punya. Hari ini aku tidak akan kalah darimu. Kita tidak akan bisa melepaskan kekuatan saktinya itu. Kita harus pikirkan rencana yang matang. Baiklah, ada satu cara. Dengarkan. Aku akan menjelaskan semuanya pada kakek dan siapkan dia. Bawa dia ke sana ya. Fir, cukup bicaranya. Sekarang ayo kita beraksi. Kami sudah sampai. Segera lakukan dramamu. Oke? Imli, aku akan pergi ke belakang gunung hitam menemui penyihir yang hebat, Goga.
untuk menggandakan kekuatan sihirku. Setelah itu aku bisa mengalahkan Banti nanti. Dia hanya ada di sini hari ini saja dan dia tidak mau menemui semua orang. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi menemui Gogavir. Kemana Fir pergi? Kemana dia? Kalau dia berhasil menggandakan kekuatannya, maka dia akan mengalahkanku. Aku juga harus menemui Goga. Baju jet yang kupakai ini, apa apinya dapat terlihat? Tidak terlihat, kakek. Kau terus saja terbang seperti ini dengan bantuan baju jet. Banti sudah datang. Ayo, Fir, kita mulai. Wahai penyihir yang hebat, terimalah ini. Aku akan lepaskan kekuatan lamaku dan kau berikan aku kekuatan yang baru. Fir, pergilah anakku. Mulai hari ini kekuatanmu akan menjadi bertambah. Terima kasih penyihir Goga yang hebat. Terima kasih. Banti, aku datang. Aku datang ke sini, Goga. Salam untukmu. Salam untukmu juga, anakku. Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan? Aku datang untuk minta restumu supaya aku bisa menambahkan lagi kekuatanku. Apa yang akan kau perbuat dengan kekuatan besarmu itu? Aku akan menyusahkan semua orang. Tidak. Maksudku, aku akan menyelamatkan orang dari masalah dan berbuat baik pada mereka. Aku senang. Kau akan gunakan kekuatan yang kuberikan padamu untuk kebaikan. Setelah itu aku akan gandakan kekuatanmu. Tapi pertama lepaskan kekuatan lamamu. Setelah itu aku akan berikan kekuatan baru padamu yang lebih kuat lagi. Tapi bagaimana cara mengeluarkan kekuatan itu dari tubuhku? Aku tidak mengerti. Katakan saja, aglam aglam alam falam, biarkan kekuatanku pergi. Kekuatanku pergi dari dalam tubuhku. Oh, mini mani minimo, berikan kekuatan sakti keluar dan pergi. Biarkan kekuatan keluar dari tubuhku ini. Apa ini? Kau adalah kakek ya? Wahai kekuatan. Terima kasih atas bantuanmu, Culbul. Sekarang jauhkan saja. Pertama, aku akan berikan tendangan kepadanya. Apakah ini caramu membantu? Cepat hentikan dia. Terima kasih, Culbul. Fir, cepat kesini, Fir. Aku akan tolong. Cepat buatlah Banti dan menangkapnya.
mereka semua yang melihat kekuatan ini melupakan kejadiannya. Ayo cepat, ayo lakukan. Aglam baglam alam falam, biarkan kekuatan melakukan tugasnya. Siapapun yang melihat Banti menggunakan kekuatan melupakannya dan kembali normal. Atas bantuanmu, kau terlihat keren dengan pakaian itu. Ayo, Banti sudah pergi. Kita bermain panah lagi. Akan kukeluarkan kekuatanku dan memberikannya ke tangan kakek. Jangan!